Harapannya adalah ini lebih memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan. Saya ingin ke depan, mana tahu ke depan kita siapkan lagi Depok Outer Ring Road. Harus energik, harus sehat. Gimana kita ngawal orang kalau kita sendiri nggak energik, ya? Oke? Okay? Gaspol. Sesuai dengan tulisannya di sini dan gaspolnya harus kita gas yang kencang ini. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Eh, salam gaspol. Gaspol ini kayaknya mesti dicontohin dulu deh. Salam gaspol. Apa coba? Ah, yang lain. Kurang bongka, masih tidur kayaknya. Ayo, Pak. Ayo, kamu sini. Aduh, kayaknya ukurannya. Tidak benar, Pak. Takut ya Pak, ketakutan. Sama saya ya. Tapi lewatnya pakai adat mana nih? Kalau adat kita timur, permisi ya. Terima kasih Mbak Teteh. Teh, siapa namanya Teh? Bu, aku Pak. Aku Barbie Pak. Tidak berbentuk seperti Barbie tapi Pak. Namanya Ber? Namanya malah Barbie, tapi tidak berbentuk seperti Barbie Pak. Panggilannya? Panggilannya Mala. Oh. Kalau lagi bahagia malaikat juga tahu. Kalau lagi musibah malah petaka Pak. Malaikat malah sebelum. Begitu malaikat datang saat begitu balik lagi ya. Langsung mental ya Pak. Nggak belum waktunya. Ya sorry ya. Yang kita hormati bersama Bapak anggota dewan kita. Dan ada di sini keren banget lu Pak, sumpah. Selama ini pakai baju biru, lu pakai merah sekarang. Tepuk tangan buat Bapak Edi Storus. Ya, saya kalau boleh dia tanya sesuatu ke masyarakat, bahkan kemarin malam, tadi malam saya jam 9 di Kelurahan Tapos di salah satu RW. Pak RW, gimana nih pilkada besok? Ah, saya mau tergantung Pak Edi Storus. Waduh, gawat ini sih Pak. Sorry. Gawat. Ya kemudian yang kita hormati bersama ini Pak Gunawan Budi Utomo, mana yang dari kementerian ada Kadisub Kota Depok Bapak Dadang Wihana, bukan Wiana, tulisannya Wiana di sini, tapi Dadang Wihana. Beliau ya kerja juga luar biasa karena memang banyak harapan masyarakat Depok untuk solusi kemacetan ada di pundak beliau. Ya. Thank you, Pak. Jadi upaya-upaya diskusi sharing dengan berbagai unsur termasuk PPTJ, kemudian Kementerian Pusat, termasuk juga para ahli ini bagaimana membedah Depok supaya ke depan nyaman buat kita semua. Nah, ini ada di pundak beliau.